ternyata dengan kelihayan tangan beliau kita dapat membuat 5 biji dari jenis bonsai kelapa. Jumlah bonsai yang sudah Bapak miliki ada berapa, Pak? Baru 130 lah. 130, guys. Mantap. Gimana, Pak, cara pembuatannya? Yang singkat saja, Pak. Cara pembuatannya, untuk cara pembuatan pertama-tama kita harus prosesnya harus ditanam dulu, ya. Baru berakar, baru dibuka kulit. Ya, baru dibuka gitu. Kalau udah gitu prosesnya udah aja. Nanti kalau udah baru keluar akar, ya. Barulah kita proses lagi.